kalau you nak pergi dengan dia, sikit pun I tak kisah. You cakap apa ni? Mana ada? You ingat I buta ke? Tak dapat nak bezakan mana kaca, mana permata. Mana dah tahu kalau you memang suka kaca? Kaca pun. Kadang-kadang okey juga. No. Serius. I dah cakap dengan dia, I dah kahwin. I dah cakap dengan dia banyak kali. Dia tak faham juga. I dah beritahu dia dah, I ni husband orang. Janganlah buat macam ni. Tapi dia tu nak juga try I. Maksa. Ya, yeah, I know. Of course, you akan pilih I, kan? Ya. Yeah. Tapi yang buat I bengang, duit yang I bagi kat you, you habiskan kat dia, kan? Don't even try to defend her. I know she is like a gold digger, kan? Mana ada? Dia kerjalah, sayang. Dia ada gaji. Kerja apa? Club? Cleaner? Alah, setakat gaji RM2,000 tu apalah sangat. Cukup ke nak bayar makan minum, bayar rumah sewa, lepas kena bagi duit kat kampung lagi? Manalah cukup untuk shopping? And kalau dia nak jadi model, tak layak sebab pendek. Kalau dia nak jadi penyanyi, suara ke laut. So apa yang dia boleh buat? Useless. Dah hati nak goda suami orang. Ini dolak-dalik yang paling ditakuti. Dolak-dalik bila dia ada girlfriend lain ke, dia ada kawan lain kat luar, macam-macam alasan dia bagi kat pasangan ni. Awak tak pernah dulu-dulu tak pernah. Tapi tu yang digambarkan lelaki lah. Tapi saya tak pernah. Useless, tak pernah. Okey, for the record, Farid Ahmad tak pernah ya. Okey, baik, kita bersama dengan tetamu kita, seorang di studio dan seorang lagi pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Jerry Arifin ataupun lebih mesra dipanggil Abang Jerry boleh lah. Boleh. Okey, sihat. Alhamdulillah. Lama katanya Abang Farid. Ya, tapi Jerry ni ada mungkin satu sikit je kalau izinkan saya. Ya. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal. Okey. Okay. Ini sebenarnya adalah salah seorang ahli kumpulan Shades dulu. Ya, betul. Okey, sekarang mana apa perkembangan? Ada nyanyian dan sebagainya ataupun sibuk dengan bina lakonan ni sekarang? Macam kalau kumpulan Shades tu memang ada perancangan dia lah untuk rekod-rekod kan. Mm-hmm. Tapi kita ambil masalah perlahan-lahan sebab industri muzik pun agak slow kan. Mm-hmm. Macam saya sendiri, personally, saya dah mula masuk ke bidang lakonan dan lebih serius lah. Maknanya alasan yang betul lah, bukan berdolak-dalik, tak nak menyanyi. Okay, alasan yang diterima. Dan kita juga bersama dengan Encik Fazli Yusof, selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Hai, Encik Fazli. Okey, audio Encik Fazli. Okey, Encik Fazli, mute. Kami tak dengar ni. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nak bagi dolak-dalik tadi. Saja pandai dia. Okey. Cik Fazli, kita teruskan saja dengan soalan kita dengan Cik Fazli. Kalau kita nak cakap tentang hari ini, kita berbincang mengenai perkahwinan, dolak-dalik dalam rumah tangga. Mm-hmm. Jadi, mungkin Cik Fazli boleh kongsikan dengan kita secara umumnya terlebih dahulu untuk membuka topik kita pada ini tentang dolak-dalik dalam rumah tangga dan kesan-kesannya lah. Terima kasih Farin, Sugi dan Brother Jerry kita pada hari ini. Alhamdulillah, perkahwinan adalah satu penyatuan. Kita tahu bahawa perkahwinan adalah kita menyatukan dua insan, daripada dua keluarga yang berbeza dan dia membina satu lagi keluarga. Mm-hmm. Jadi ia adalah satu institusi kan. Jadi bila sebut institusi, ia melibatkan interaksi antara dua perkara, dua orang yang mana memerlukan keterbukaan. Jadi kenapa berlaku dolak-dalik ni, ada beberapa sebab lah. Saya boleh sebut 4T lah, 4T. Yang pertama adalah kadar transparansi, keterbukaan suami ataupun isteri terhadap pasangan dia lah. Kalau telus dan terbuka, T juga kan, telus dan terbuka, maka kurang dolak-dalik dia. Betul kan? Betul. Maksudnya kuranglah nak kona sana, nak tembak sana, tembak sini kan? Itu pertama. Yang kedua adalah minda tertutup. Tidaklah tutup minda. Maksudnya bila kita susah nak menerima, kita tutup minda kita, kita tutup telinga kita daripada mendengar pasangan kita. Masa itulah dolak-dalik keluar sebab tak nak dengar. Kita tutup telinga. Dan yang ketiga, T yang ketiga adalah tegar. Kata ketegak kan. Tegar ni adalah kita terlalu memegang apa yang kita pegang. Kadang-kadang belum tentu benda tu betul. Tapi bila pasangan kita cuba berkongsi satu benda,
kita terlalu tegar dengan apa kita percaya. Itu kita dolak-dalik. Yang T yang terusnya yang paling dahsyat lah, tipu lah. Ini memang dolak-dalik tahap makam paling tinggi lah ni. Pasal nak mempertahankan penipuan itu. Ya, nak mempertahankan. Ditutup sana, tutup. Itu empat T yang dikongsikan oleh Encik Fazli. Tapi kita nak tanya kepada Brother Jerry. Saya rasa Brother Jerry lebih mantap. Kita panggil daripada Abang Jerry. Brother Jerry. Tadi Encik Fazli kata kalau ada empat T itu telus dan terbuka tu kita tak boleh nak U-turn ke corner ke apa-apa kan. Itu baguslah, ya, positif. Bagus. Jadi Brother Jerry dah 21 tahun mendirikan rumah tangga. Pastinya ada pelbagai situasi yang pernah dihadapi yang juga pernah berdolak-dalik lah kan bersama dengan isteri. Apa antara situasi? Betul juga. Antaranya yang paling popular lah kan. Satu ketika tu saya pernah kerja office hours kan. Travel tu lah. Biasa kita di pejabat, kita ada kawan-kawan. Situlah kawan-kawan pun kebanyakannya sebab kita habiskan masa di situ kan. Jadi bila petang tu ada aktiviti bola, futsal kan. Jadi nak kejar masa tu balik tu memang dengan KL ni, dengan sesaknya kan. Memang saya habiskan masa dulu di petang tu di pejabat kan, dekat di Padang situ. Tapi nak cari peluang tu nak ke situ tu lah. Diubah macam-macam bagi kita nak tolong kan. Tapi nak cari sebab tu. Itulah antaranya, antara situasi-situasi saya pernah kata. Pasal hari ni kita ada ada friendly match bola kan. Contoh benda-benda itulah. Lain-lain tu. Selalu saya ingat masa tu lah. Sebab saya masa tu kerja tu memang. Sebab hari ni saya punya jarak dengan isteri saya tak jauh sebab bidang kerja saya ni fleksibel kan sekarang. Masa tu memang kita habis di office kan. Dia pula dia mengajar kan. Jadi balik itu bertemu bila dia balik dan saya balik rumah. Contoh kena outstation, ada tugas ke kan. Bos mungkin tak kisah siapa yang pergi kan. Tapi kita nak pergi, kita suka travel. Cakaplah kan, kerja ni kita sebolehnya tak nak tipu. Kan? Sebab kita minat kan. Ya, memang tipu tu ialah sebenarnya bukan satu pilihan. Ya, kita cakap bidang tu memang bidang kita lah. Bidang tugas kerja tu yang kita kena pergi. Tapi cuma kata bos kata terpulang kalau nak suruh orang lain pun boleh kan. Tapi kita bincang dia lah. Cakap kan yang tahu tentang kadang-kadang macam bidang tugas itu tu melibatkan pameran. Melawat camp. Dulu saya kerja dengan Jabatan Latihan Khidmat Negara. Saya di HQ akan buat lawatan ke camp-camp kan. Kita cek inventory dia, cek aduan peserta-peserta camp PLKN kan. Saya cakap saya biasa buat tu kan. Tanya orang lain tu dia tak pandai kan. tapi maknanya itu tak tipu tau. Itu satu alasan yang betul tapi dijadikan alasan juga. Okey, kita ada seorang lagi tetamu kita yang telah pun bersedia dalam talian. Kita bersama dengan Ayu Damien. Apa khabar Ayu? Hai. Okey, mungkin audionya Ayu. Kita tak dapat dengar. Audionya. Khabar baik. Okey, baik. Ayu, kami nak tanya kepada Ayu lah. Terus nak bertanya berkaitan dengan topik kita berdolak-dalik ni kan. Seorang penonton WHI telah berkata, pasangan yang suka berdolak-dalik ni sebenarnya cuma membuatkan pasangan tidak puas hati. Dapat pasangan yang suka berdolak-dalik ni memang annoying. Okey, jadi mungkin Ayu boleh komen. Betul ke annoying dapat pasangan yang suka berdolak-dalik? Dan dalam rumah tangga Ayu sendiri, pernahkah Ayu rasa annoyingnya? Kalau dalam topik ni, saya rasa dolak-dalik dalam rumah tangga memang tak perlu. Sebab kita membina rumah tangga tu atas kepercayaan dan kita memang dah kenal each other. So, kalau dah kahwin pun semua, lepas tu banyak alasan inilah itulah. Itulah mungkin salah satu yang punca yang kita boleh macam berpisah and everything kan. Bagi Ayu, alhamdulillah sebab dalam industri, so kita kena berterus terang dengan suami, dengan keluarga ataupun sesiapa saja apa yang terjadi ataupun apa yang berlaku di persekitaran sendiri. So yang Ayu dengan suami buatlah, kita tak pernah saya kata macam ni bagi alasan yang tidak munasabah untuk dia, tak pernah. So kita akan berterus terang
apa saja kita perlu buat. Sebab kalau kita tak berterus terang, sekarang ni media sosial pun sangat banyak. Betul? Kan ada satu masalah juga. Betul. Berbalik pada apa yang Cik Fazli katakan tadi, empati itu kalau kita terbuka, kita telus, tak adalah masalahnya, tak adalah annoyingnya. Satu lagi satu tu, Ayu dah warning tu, sekarang ni zaman media sosial ni. Tak beritahu, orang kita boleh tahu kan. Okey, itu adalah pendapat daripada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita juga tak mau ketinggalan untuk berkongsi pendapat orang ramai di luar sana mengenai topik kita hari ini. Kita dengarkan. Silakan. Kebanyakan laki ya, tapi saya taklah. Alhamdulillah setakat ini sampai sekarang ini saya orang yang jujur kacang hijau. Alhamdulillah saya yang kira apa-apa saya akan beritahu isteri yang betul, benda yang ini kena macam ni, ini saya macam ni. Jadi isteri pun dah jadi percaya dengan kita. Kalau I sebagai seorang isteri, walaupun I rasa tak okey, tapi bila husband I tanya I okey ke tak, I cakap okey. Sebenarnya bukan sebab kita nak tunjuk yang kita ni kuat ke apa, tapi bagi Alice, Alice tak nak membebankan dia. Alice tak nak dia rasa isteri aku ni ada masalah apa, macam itulah. So benda-benda yang small thing kita tak perlu lebihkan emo bagi Alice lah. So I think both. lelaki time seperti ini bila kalau berkaitan dengan kerja, benda yang dia tak nak cerita, kita cuma nak balik in peace. Kita nak makan, kita nak lepak tanpa orang tanya banyak-banyak soal. Especially kita baru jejak masuk rumah, jangan terus tembak macam machine gun. Itu paling pantang. Secara keseluruhan gender, rasanya memang banyak lelaki lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau bini garang, dia nak pergi ke mana lepak kan, banyak alasan gitu. Itu aja kadang-kadang tu dia tak mau gaduh aja, bukan yang apa berbohong yang benda-benda yang jahat lah gitu. Itu aja. Tapi yang jahat ada juga. Betul ke lelaki yang selalunya berdolak-dalik? Tapi kadang saya tergelak juga bila tengok alasan-alasan ini. Saya ini setakat berkongsilah pengalaman kawan-kawan saya. Kadang-kadang nak pergi main bola bukan benda yang salah tau. Tapi dia punya dolak-dalik dengan isteri nak pergi main bola tu. Macam-macam alasan dia kena bagi. Kadang-kadang tak ada, bukan setakat main bola. Kadang-kadang dah habis bekerja tapi meeting lah. Dah habis, macam sedikit seperti yang tadi Brother Jerry kongsikan juga. Tapi nak tanya kepada Encik Fazli. Encik Fazli, betul ke sebenarnya lelaki yang lebih suka berdolak-dalik daripada wanita? Sebenarnya dua-dua pun ada, tapi adakah lelaki yang berdolak-dalik lebih ni? Saya tak setuju. Okey, silakan Cik Masli. Dia balik tanya dalam pasangan tu siapa yang suka bertanya kan? kalau yang suami tu suka bertanya sangat, nanti isteri kena betul dia kata berdolak-dalik lah sebab kadang-kadang sebab macam yang Ayu sebut tadilah kan, nak apa ni? Siapa sebut tadi ya? bila banyak sangat doa dalik menyebabkan apa ni, rasa tidak selesa dan kurang transparansi kan? Yeah. Jadi balik pada soalan tadi, laki ke perempuan bergantung kepada personality. Sebab dalam personality kalau kita ambil contoh big five personality kan, ada orang yang lebih terbuka, ada orang lebih tertutup, ada orang yang lebih dia panggil sensitive and nervous, ada orang lebih resilient and confident. So kalau personality dia tak balance antara suami isteri, nanti ada suami yang lebih bolak-balik, ada isteri yang lebih bolak-balik. Dia punya kata kuncinya kena seimbangkan personality, kena saling belajar semula selepas perkahwinan. Dan jangan kita kata inilah diri saya, terimalah seadanya. No, kita kena, memang kita ada kekurangan, tapi kita kena cuba perbaiki, memahami dan saling melengkapi. Itulah keindahan perkahwinan. Yang itu pun kita nak sambung tanya juga pada orang yang 21 tahun dah di alam perkahwinan dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Okey, kalau kita lihat dari segi keseimbangan personaliti dan sepanjang 21 tahun ini, pastinya dah banyak ada kisah dolak-dalik, mungkin asam garam dan sebagainya. Apa tip sebenarnya yang terbaik untuk pasangan suami isteri ini memastikan walaupun ada dolak-daliknya tapi kekal harmoni dan bahagia? Okey. Pertama sekali saya nasihatkan bagi yang terutamanya yang baru mula berumah tangga atau nak berumah tangga kan, dia
dia berkahwin ni memang macam kita satu seorang arkitek. Kita dah bayangkan rumah kita macam mana, macam mana situasi 5 tahun, 10 tahun, di mana dia kena ada set fokus, tahu lah. Capai tak capai itu kemudian. Jadi kita dah hala tuju. Dalam perjalanan tu biasalah. Jalan KL pun ada lubang juga, highway pun ada lubang kan. Benda-benda yang tak dijangka kan. Jadi balik kepada yang kita punya, kalau orang mungkin kata ikrar, kan kita pun ada lafaz taklik itu, mana jaga semua. Pertamanya, terutamanya bagi lelaki lah bagi saya. Sebab ujung-ujung dia yang mengemudi kan. Selain daripada itu, macam saya setuju, nak petik macam Encik Fazli cakap tadi, tentang transparansi itu, ketelusan kan. Saya percaya benda itu memang antara puncanya, sebab bila kita start tak telus, atau perkataan yang jahat sikit bunyi bohong kan, tipu ke, lepas tu nak kena cover tu bohong lagi, bohong lagi. Jadi benda tu dia takkan selesai. Tambah dia jadi besar lagi, dan bila dapat tahu satu-satu pun cukup lah, dia akan terbuka semuanya kan. Itu jadi gaduh tu kan. Jadi ujung-ujung pada saya kena telus lah kan. Memang kita ibarat suami isteri itu macam satu badan. Macam kita kadang-kadang kaki jalan-jalan terlanggar apa kan, sakit. Kita marah kaki, dia takkan kita potong kaki tu. Kau boleh pakai juga. Saya suka metafora tu. Macam pepatah kata dulu pun, kita sedangkan lidah lagi tergigit. Takkan nak potong lidah tu buang pula kan. Ke nak marah-marah lidah tu macam, kita sendiri pun rasa macam tak betul, pelik pula kan. Aku betul. Benda itu memang akan terjadilah. Jadi ujung-ujung kena check and balance, sama macam cakap tadi, terima kelemahan masing-masing, cuba perbaiki. Jadi memang akan terjadi dalam beberapa periuk atau ketika dalam perkahwinan tu, ada kadang suka, ada duka, kadang-kadang ada berselisih sekejap. Benda tu normal, sebab kita ibarat jari telunjuk dengan jari hantu tu sebelah-sebelah. Kan? Bukan dengan jari manis. Mesti akan tergesel punya. Maksud suami dan isteri ni, dia seumpama satu sebenarnya. Betul. It's a teamwork. It's a teamwork. Okey, baik. Farid, kita ada satu lagi komen daripada Shasha. Macam saya dapat pasangan yang dolak-dalik ni. Saya cakap lepas je, tak ada simpan-simpan, biar dia tahu apa yang tersirat dan tersurat kita. Tak ada sorok-sorok dah, bagi tahu dia betul-betul faham. Kalau tak, dia buat tak tahu je. Baik cakap je, senang. Okey, baik. Mungkin Ayu. Tadi saya bercakap kepada Fahrin lah. Sebenarnya dolak-dalik ni ya tidak perlu, seperti yang Ayu katakan, kalau ada keterbukaannya, keseimbangan, synchronization-nya kan bersama pasangan. Tapi kadang-kadang mungkin perlukah dolak-dalik ni kalau si suami yang selalu sangat buat sesuatu, kata tanggungjawab lah, isteri lah, kita tukar situasi ya, kita tukar situasi. Isteri hari-hari jaga anak, suami pergi kerja, tapi hujung minggu suami nak juga relax. Jadi di sini mungkin isteri boleh berdolak-dalik sedikit supaya si suami dapatlah juga lakukan tanggungjawabnya. Dolak-dalik yang dibolehkan lah ni. Okey, Ayu. Tapi macam Ayu, sebab dalam keluarga, Ayu bersama dengan suami, kita memang akan melengkapi tau. Kalau Ayu rasa Ayu tak pernah berdolak-dalik, sebab apa? Kalau cakap, contoh hari ni, saya tak boleh nak masak sebab saya ada kerja banyak. Ibarat tertentu. So, dia akan cakap, okey. Jadi macam, sebab kita tak pernah ada alasan. Kita sentiasa macam kita akan tanya hari ni buat apa. Kalau tak pun malam tu sebelum tidur kita akan bagi tahu besok mami ada ini ni, dia ada yang ini yang ini. So kita dah prepare dah hari ni apa perlu kita buat. So itulah, tak ada experience alih-alih ke dolak ni semua kan. Jadi macam mungkin itu sebabnya kami kekal sampai sekarang, masih maknanya macam Ayu ni senang dengan suami isteri. Kalau saya letih, cakap saya letih sikit. Kalau betul? Saya sibuk, cakap sibuk. Betul tak? Mungkin Shasha yang tadi komen tu pasti ni cakap, alah, untungnya Ayu ni bestnya. macam ni. Dan Encik Fazli, mungkin Encik Fazli boleh ulas, ada tak situasi yang dolak-dalik ni dibolehkan? Kalau nak mempertahankan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih untuk mengelakkan bahaya ataupun keadaan lebih sukar, maka kita dia bukan menipu tau. Bukan menipu, tapi dalam syariat dan fiqah dipanggil
helah, helah. Helah ni maksudnya bukan untuk kepentingan kita tau, untuk kepentingan anak, untuk kepentingan family, untuk kepentingan dia. Kalau dia tahu nanti mungkin dia nak belanja habis duit tu. Jadi jadi cakaplah abang tak, dengan abang sekarang ada 200 je, memang 200. Yang banyak dekat bank. itulah maksudnya kita tak menipu. Dalam poket dia memang ada 200 kan. Boleh je dia pergi cucuk dekat ATM, tapi dia bukan menipu, tapi untuk menjaga kebaikan ataupun perkara yang lebih besar, yang kalau tidak dijaga dia boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi bukan untuk kita, untuk benda yang lebih besar lah kan. Jadi dia menipu masih tidak boleh, tetapi melakukan helah ataupun kita tidaklah membuatkan seseorang itu rasa kilan ataupun marah ataupun boleh mencetuskan emosi tidak diperlukan lah. Cik Fazli, boleh tak saya katakan kalau katalah dolak dalik yang berjustifikasi ni dibolehkan? Maksudnya bila dia dolak dalik itu, dia mesti jelaskan sebab tu kenapa, berbanding dengan sebenarnya macam dolak dalik yang macam bagi alasan-alasan yang sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Sebenarnya. Benda tu real berlaku, cuma cara sebut je. Bukannya sebut benda yang tak berlaku. Maksudnya kalau kita tunjuk apa ni, gelas kan, kalau kita tengok angle daripada atas bulat, angle daripada tepi segi empat tepat kan. Jadi sebut angle yang betul untuk tidak menimbulkan krisis. Tak adalah kita cipta apa, pergi jumpa Haji Ismail lah, pergi bincang dengan Kasim lah, tak padahal you buat benda lain kan. Itu menipu masih tetap tak boleh apa juga. Baik. Dan mungkin boleh tanya juga kepada Brother Jerry kan, berkaitan dengan personality. Brother Jerry ni anak tunggal. Ya, betul. Jadi adakah menjadi seorang anak tunggal ni mungkin dalam proses membesar tu menjadikan awak seorang yang lebih cenderung dolak dalik? Sebab segalanya dilakukan oleh orang di sekeliling. Wah, dah cakap Brother Jerry ni anak manja lah. Saya, pertama sekali, saya pun tak pernah kaji watak-watak atau karakter anak-anak tunggal yang lain. Kan? Jadi saya hanya boleh rujuk ke diri saya sajalah. Kalau biasa pun orang mungkin cakap anak manja tu kan. Biasa. Memanglah siapa lagi nak manja, dia seorang tu je ada. Betul juga. Tapi mungkin situasi keluarga saya kan, cara dibesarkan, suasana tu, ayah saya dulu pun arwahnya seorang bekas tentera. Mungkin cara dia disiplin tentera tu buat kita tak ada ruang untuk istilah hari ni dolak dalik tu sangat kan. Kalau dia kata gitu, gitulah. Satu pandangan cukup ya. Mungkin. Jadi saya pun diberi kebebasan juga untuk buat keputusan kan. Jadi saya rasa, tak rasa saya tu rasa macam spoilt sangatlah. Jadi dengan pergaulan saya yang diberi kelonggaran kan, sehingga ada sepadan itulah. Jadi kita berkawan dengan semua orang. Jadi saya pun memang suka berkawan dengan semua orang. Jadi daripada orang ni kita study benda-benda yang bagus tu, kita ambil lah. Kita tak kata kita ideal sangat, tapi sementeralah mungkin cara saya membesar tu, saya dididahkan dengan persekitaran. Kita pun bahaya besar di KL. Betul. Kan? Campur macam-macam orang negeri, macam-macam semua ada sini kan. Betul. Jadi dengan laluan hidup saya pun, sejak tahun 95 pun kita dah mula masuk industri muzik itu. Jadi memberi ruang lagi untuk bergaul dengan banyak peringkat umur, peringkat latar belakang semua orang kan. Banyak mengajar saya lah. Dalam saya menangani perjalanan perkahwinan itulah kan. Jadi kita bergaul dengan ramai orang kan. Ini sekarang ni dah ada 7 orang anak ni, macam-macam pula dalik ni. Dalam dolak dalik 7 orang anak ni. Saya tengah fikirkan kalau anak-anak tengah menonton, 6 orang lelaki tu mesti cakap Allah, tapi papa manjakan anak bongsu sebab dia princess kat rumah. Okey, kita nak tanyakan juga pada Ayu di penghujung perbincangan kita ni sebenarnya. Ayu, kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita rasakan, kita persetujui ialah dolak dalik ni adalah suatu perkara yang negatif ataupun tidak sihat di dalam rumah tangga. Dan ketulusan itu adalah yang terbaik. Jadi pesanan akhir daripada Ayu sendiri, yang saya Ayu kata, saya dengan suami tak ada dolak dalik ni. Kan, itu yang nampak cantik dengarnya tu. Okey, kongsikan dengan kita. Bagi Ayu satu je pesanan Ayu. Kita nak hidup dengan dia lama, kita akan menjalani kehidupan dengan dia. Kita memang nak selama-lamanya. Jadi apa guna kita ada dolak dalik dalam
dalam keluarga untuk menentukan permasalahan kepada keluarga kita dan mengimpikan sesuatu yang indah untuk keluarga kita. Jadi bagi Ayu, binalah keluarga tu dengan seadanya, secukupnya, kesederhanaannya dan berbahagia sentiasa bersama dengan suami ataupun keluarga. Ya, cantik. Right, cantik. Dan Encik Fazli, sedikit daripada Encik Fazli sendiri. Saya nak bagi tip fokus untuk kita menghadapi situasi Dr. Dahlia ini. Pertama, F ialah fleksibel. Bila kita dalam keluarga, kita kena fleksibel terhadap pasangan kita. Kalau kita tegar sangat, nanti banyak sangat perbincangan, komunikasi yang tak sihat. Yang kedua adalah open. Open adalah kita bersedia untuk mendengar. Dengar, buka telinga untuk dengar. C adalah communication. Sentiasa perbaiki cara kita berkomunikasi. Apa yang pasangan kita suka, kita kena kenal pasti. Apa yang pasangan kita tak suka, cara cakap kita itu malah. Dan U adalah understanding. Kita kena cuba memahami dan memahamkan dia. Dua benda ya. Cuba kita memahami dia dulu, baru kita cuba memahamkan dia. Kalau kita cuba memahamkan dia dulu, memang problem ya. Cuba memahami dia dulu. Senang diri ni maksudnya jangan stres sangat. Okay to disagree. Kadang-kadang berbeza pandangan dan kita relax dengan berbeza pandangan, maka kita boleh kurangkan dan elakkan banyak krisis yang tidak diperlukan. Fokus. Saya suka tadi. It's okay to disagree. Okay. Baik, itulah dia perbincangan kita mengenai dolak dalik dalam rumah tangga. Dan saya kira dan kami harap ada memberi manfaat kepada anda semua, khususnya pasangan suami isteri. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita di studio, saudara Jerry Arifin yang berada dalam talian video, iaitu Cik Fazli dan juga Ayu Damit kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kalau tengok wajah-wajah kita semua ni, kita tak ada dolak dalik. Terima kasih ke semuanya. Selamat berhujung minggu. Jaga diri. Okey, Sugi. Yeah. Ini sebenarnya kan yang boleh kan. Saya sekarang ni tengah berlakon satu drama tau. Drama. Di mana ini tentang cerita komedi lah. Okay. Isteri dia asyik minta barang kemas je. Lepas tu, suami dia terpaksa berdolak dalik macam-macam. Antaranya yang macam dibolehkan tadi lah. Habis tu kalau saya belikan awak barang kemas, anak-anak kita nak makan apa, kita nak makan apa. Itu logik lah. Ada justifikasinya kan. Jadi biasa dalam English orang kata give and take. Jadi kalau kita give and take, tak perlulah kita berdolak dalik. Tapi kalau dibolehkan, situasinya berdolak dalik lah. Okay. Jadi kepada anda semua, jangan berdolak dalik kerana anda masih lagi harus terus bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini.